Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengharap pemerintah Kabupaten Jengkota saganjang namedalkeun perda pasantren. Minangka ketak satuluyna tina perda anu dicindekeun ku gubernur sarta DPRD Jawa Barat sawatara waktu katomperkeun. Kukituna sakumna pasantren di Kabupaten Jengkota katelingakeun ku Bupati tur Wali Kota. Perda pesantren antukna dicindekeun turta ditanda ku gubernur sarta pimpinan DPRD Jawa Barat sababara waktu katomperkeun. Kukituna Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngebrehkeun harepanana sangkan sakumna pamarentahan kabupaten turta kota sagancangna medalkeun perda turunan tin hasil perda pamarentah provinsi. Kukituna waragad sarta panang tayungan bakal diwewogan ku pamarentah Kabupaten Jengkota ancokeunan pasantren tepi ka siklukna. Harapan para bupati wali kota pun segera membuat perda ini sebagai turunan dari perda tingkat provinsi Jawa Barat supaya pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat khususnya di kabupaten kota oge kamonitor kaperhatoskeun ku para bupati wali kota yang ada daerahnya masing-masing, karena tidak cukup dengan yang ada di pemerintah Jawa Barat, anggaran kami terbatas, tapi kalau dibantu dengan anggaran yang ada di kabupaten kota yang diawali dengan lahirnya perda-perda di kabupaten kota ini sangat luar biasa, sempurnalah pemerintahan kami yang diakui. Bisa gedengin eta, pamarentah Provinsi Jawa Barat ge bakal saganjangna medalkeun peraturan gubernur pesantren, sangkan perda pesantren bisa saganjangna dilarapkeun. Masih cek UU, pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal ngawangun organisasi resmi, anu bakal nang tayungan wawakil ti pondok pasantren di sakuliah Jawa Barat. Rarancangna eta organisasi teh dipiharep bakal jadi mitra pamarentah Provinsi Jawa Barat, lebah ngalarapkeun amanat perda pasantren. Budi Hartati, Bandung TV.